Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi Sobat Espor. Pada kesempatan hari ini, dalam video saya akan mengabadikan beberapa kereta api yang mengalami keterlambatan pasca amblasnya tanah longsor di Petak Kawungan Tenjeruk Legi. Dan kereta api tersebut dibawa oleh masinis Ramah dan juga masinis Hit kita. Oke, saksikan videonya sampai selesai. Baik teman-teman, inilah kereta api Mutiara Selatan yang akan melintas di Petak Awi Pari Tasikmalaya di belakang fuel terminal BBM Tasikmalaya. Kita perhatikan dari arah sebelah timur ya, kereta api Mutiara Selatan. Oke, inilah kereta api Lodaya akan melintas langsung dengan masinis Ramah kita, Abah Nanang Erlan. Lodaya melintas langsung dengan masinis Ramah kita, Abah Nanang Erlan. Hatur nuhun, Abah. Baik teman-teman, inilah kereta api Serayu ya, akan melintas di belakang fuel terminal BBM Tasik ya. Kita perhatikan dari arah sebelah timur, kereta api Serayu. Teman-teman, inilah kereta api yang kita tunggu-tunggu ya, dengan masinis Ramah kita, Pak Heri Yusuf, membawa kereta api Argo Wilis.